Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TV, berjumpa kembali di channel Faisal Yusuf. Kali ini kita akan kembali menjawab satu pertanyaan dari sahabat kami yang bertanya di kolom komentar. Kolamnya berukuran 2x3x50 cm sampai 60 cm, yang bertanya dosis M4 ya, dan berapa kali pemberiannya. Jawabannya langsung saja di TKP. Check out. Sahabat FV yang berbahagia, terutama sahabat kami yang bernama Supangat, Supangat sang petualang, yang bertanya di kolom komentar. Beliau ini memiliki kolam berukuran 2x3x50 cm, bisa sampai 60 cm katanya ketinggian air kolamnya. Ini bertanya bertanya tentang berapa dosis F4 ya, berapa dosis M4 dan berapa hari pemberiannya. Sahabat TV, dalam pengalaman kami, takaran M4 itu sudah berkali-kali kami beritahukan bahwa M4 itu satu kubik air. Kami memberikannya M4 satu tutup botol ya. Sedangkan kolam yang dimiliki oleh Supangat sang petualang ini 2x3x50 cm bisa berisi air 3 kubik ya, 3 kubik. Berarti dosis atau pemberian M4 pada kolamnya itu sebesar 3 tutup botol, sebanyak 3 tutup botol ya. Karena kolamnya berisi 3 kubik air. Jadi itu jawaban kami buat Supangat sang petualang. Dan berapa hari pemberiannya? Biasanya dalam pengalaman kami itu, setelah tebar benih, kami melihat kondisi ikan terlebih dahulu selama 7 hari. Kita lihat kondisinya bagaimana, tidak ada kematian. Kalau sudah tidak ada kematian lagi, maka di hari ke-7 itu kita memberikan M4 sebanyak satu tutup botol per kubiknya ya. 7 hari setelah kita lihat keadaan kondisinya, apakah sudah ikannya sehat semua, lalu kita kasih. Selanjutnya biasanya kami itu setiap bulan kami kasih M4 ya. Kalau kita tidak panen ya, kita tidak sortir ya, karena sekali sebulan kami sortir, pastilah ganti air. Nanti air 7 hari kemudian lagi pasti kan kasih probiotik lagi. Jadi itulah sahabat TV, Supangat sang petualang yang memiliki kolam berisi 3 kubik. Jawaban kami, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sahabat TV, jangan lupa di komen ya, di like dan di subscribe channel kami. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa di konten kami yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Check it out.